Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rinaldo Adeta Noah Tarigan, Kasubdit Pembinaan Teknologi Informasi dan Kerjasama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, beserta PKP CCP 205 tahun ajaran 2023 pada BPSDM Hukum dan HAM Republik Indonesia, akan menampilkan tayangan video aksi perubahan saya dengan judul Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana Melalui Pelatihan Instruktur Berlisensi bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Pemasyarakatan ialah tahapan terakhir pada tatanan sistem peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan adalah lokasi dilaksanakannya pembinaan terhadap narapidana. Bidang pembinaan, bimbingan, dan teknologi informasi merupakan salah satu bidang yang terdapat di kantor wilayah di bawah naungan Divisi Pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan. Pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama. Tujuan diadakannya pembinaan terhadap warga binaan atau narapidana yaitu reintegrasi sosial, antara lain meningkatkan taraf hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan yang diberikan bertujuan untuk memenuhi modal keahlian dan juga keterampilan terhadap narapidana sebagai bekal bagi mereka ketika telah menyelesaikan masa hukuman dan harus kembali kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Rudi Fernando Sianturi, selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, mendukung sepenuhnya proyek aksi perubahan atau gagasan kreatif dari Saudara Rinaldo Adeta Noah Tarigan yang berjudul Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana Melalui Pelatihan Instruktur Berlisensi bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Semoga langkah-langkah rancangan ini membawa perubahan yang signifikan, mendorong pertumbuhan, dan menginspirasi banyak orang yang berkontribusi pada upaya membangun sistem pemasyarakatan yang lebih baik. Sukses selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, saya Toko Guru, Kepala Bidang Pembinaan dan Pembinaan dan Teknologi Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini, saya kepercayaan menjadi mentor bagi saudara Rinaldo Adeta Noah Tarigan yang mengikuti PKP di BPSDM tahun 2023 ini. Saya mendukung sepenuhnya rencana aksi perubahan atau gagasan kreatif ya dengan judul Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana Melalui Pelatihan Instruktur Berlisensi pada bagi Petugas Pemasyarakatan. Lagi kami sangat mendukung sepenuhnya kegiatan ini, semoga bisa terkamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Douglas Tanggang, petugas lapas kelas 1 Medan yang mengikuti pelatihan instruktur yang berlisensi, sangat mendukung sepenuhnya aksi perubahan Bapak Rinaldo Adeta Noah Tarigan yang berjudul Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana Melalui Pelatihan Instruktur Berlisensi bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Mantap! Pembinaan kemandirian merupakan pembinaan tahap lanjutan, di mana WBP yang telah selesai pembinaan tahap awal, kemudian mengikuti tahap pembinaan lanjutan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan, TPP. Pembinaan kemandirian mencakup program pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja,
pembinaan kemandirian meliputi berbagai macam kegiatan. Kegiatan yang dilakukan tentunya akan sangat bermanfaat bagi narapidana untuk meningkatkan keahliannya. Jenis-jenis kegiatan pembinaan kemandirian yang terdapat di unit pelaksana teknis jajaran kantor wilayah Sumatera Utara yaitu penenunan ulos, pembuatan songket, kerajinan tangan, pembibitan ikan, pengelasan, dan lain-lain. Selama ini, dalam melakukan pembinaan kemandirian, petugas lapas kurang dilibatkan dan kurangnya minat petugas lapas untuk menjadi instruktur dalam melakukan pelatihan keterampilan. Pembinaan kemandirian dilakukan oleh unit pelaksana teknis dengan melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan keahlian kepada warga binaan. Berdasarkan hal tersebut, maka saya tertarik membuat rancangan aksi perubahan agar tercipta petugas lapas yang berlisensi untuk menjadi instruktur dalam melaksanakan pembinaan kemandirian narapidana.